Ya, halo guys, balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich, tentunya guys ya. Oke, langsung aja, sekarang gue mau tes gameplay si pendant baru, si remote robot itu. Di gameplay kali ini, gue pake Nirvana guys. Sebenarnya cocoknya pake Sweet Cupid, tapi karena gue nggak punya, makanya gue pake Nirvana. Untuk pendant, gue bawa pendant baru, bawa Royal Tomplin, bawa Black Hole yang Catherine, dan yang terakhir bawa helm Chaser guys. Oke, langsung kita mulai aja gameplaynya. Kita main di Platinum. Oh ya, sebenarnya sih buat pendant baru ini guys kurang cocok dipakai main di Platinum. Kenapa? Karena tipenya bangkrut dan yang kedua, pemain Platinum itu rata-rata udah punya defense, baik yang 50% atau yang berapapun. Jadi kemungkinan narik lawannya juga nggak 100% guys. Itu aja sih kelemahan dari pendant baru ini. Ini kita cari angelnya dulu. Oke, langsung gua start aja. Kita lihat kita ketemu siapa. Semoga jangan ketemu yang bawa defense farming yang gede itu loh guys. Jangan sampai ya. Oke guys, jadi di gameplay kali ini kita ketemu sama Sweet Tooth dan gue main di flying item Neng LGR. Oke, Sweet Tooth ini, aduh dia bawa pendant ini lagi. Ini bisa langsung aktif skillnya. Kita coba langsung tarik aja deh, langsung double 4. Kenapa 8? 4. Kenapa? Kenapa? Aduh. Terserah deh, 8. Itu kan jauh banget ke 8 GM, kenapa dapatnya 4? Ya udahlah. Mau gimana? Udah terlanjur, guys. Nah, mantap. Indah. Oke, thank you. Ya, keliling dunia. Aktif lagi itunya. Kita ambil 10 deh, double dong. Oke, 12 ya, padahal misalnya 10. Gak apa-apa deh. Terus 4. Double. Nah, kita doublein aja, abis itu ke penjara. Terus loncat ke... apa sih namanya, ke festival. Double lagi ya. Siap, double lagi, mantap. Double 4. Ya. Malah, sorry, tadi gua pencet double 2, dilepas. Oke lah, kita coba nanti lagi deh. Percobaan pertama gagal ya, karena dapatnya 2. Oh dia ke situ ngapain coba? Ngapain ke situ? 6 deh. Ya udah, karena ke situ kita tarik aja. Kita tarik yang ini. Kurungnya cuma 60% ya. Nah, untung aktif loh. Sobek. Siap, disobek guys. Dan kita kayaknya menang di gameplay pertama. Bangkrut. Oke, kita menang di gameplay pertama. Pendanya, ya biasalah kayak skill kart tarik yang udah ada. Jadi gua nggak terlalu membanggakan pendant baru ini. Tapi lumayan lah buat ngehemat slot karena udah sepaket sama bubble gun ya guys. Ini kita gameplay lagi aja. Oke. Kita lihat ketemu siapa nih. Jangan ketemu Sweet Cool lagi dong, yang beda GM lawannya. Oke guys, di gameplay kedua kita ketemu sama Sweet Cool lagi. Dan Neng LGR lagi ya, kayak di ronde pertama. Tapi sekarang dia jalan pertama guys. Kita menang apa kalah nih, gak tahu. Soalnya kalau dia jalan pertama, ngeri juga sama buffnya ya. Oke, dia ngambil double 10, skillnya langsung aktif. Hebat gak tuh skill langsung aktif? Mantap deh. Jangan sampai langsung kalah nih guys. Oke, dia double 6. Terus kemana? Jangan lama-lama jalannya dong. Double lagi, siap. Dia double lagi. Dan kemana? Oke, 9, mantap. Oh, penjaranya keluar. Ngambil double lagi. Bisa kalah nih guys. Oke, dia kemana? Tawanya aktif. Belum jalan gua loh. Oke, 3. Nah, siap. Kita harus punya cara. Kita double 10 deh.
Double 10. Bukan 8. Kenapa dapetnya 8 lagi, GM? Kenapa? Itu 10. Ini emang GM nyari perkara ya. Bener-bener guys, 2 kali loh ngerol dapet 8 itu nggak enak guys. Langsung ke penjara. Apalagi nggak aktif tadi. Bener-bener GM. Aduh, yaudah deh, kita lanjut ke gameplay ketiga. Yang kedua kalah, padahal gue belum ngeroll. Gak apa-apa deh. Oke guys, di gameplay kali ini kita ketemu Polis Levantain. Dan dia yang mana nih? Oh, beda. Polis Levantain. Kita jalan pertama guys. Dia bawa Toa, Farao, Cutting Edge, sama Black Hole. Bawa defense gak? Gak bawa ya, double 4 aja deh. Nah, akhirnya double 4-nya aktif ya. Gak dapet 8 lagi. Random landmark aktif Nirvana. Yang gak aktif. Yaudah 12. Siap, 12-nya juga aktif. Tarik. Oke. Bangun Black Hole di start. Sayangnya gue gak bawa landmark ya. Jadi cuma 4M. Dan gak dikurung guys. Oke, siap. Gak dikurung ya. Kita ambil 12. 9 deh. Oke, mantap. Oke, kemana dia nih? Dia ngambil double. Main cepet kan? Oh iya, dia main cepet guys. Pilih ke area dia, terus loncat paling. Oh, nggak aktif trampolinnya ternyata. Dan dibolongin travel. Ini gua, Olympic gua. Oke, dia 12. Abis itu kemana? Mainnya kok nggak kayak Polis Levantain yang biasa ya? Biasanya Levantain itu mainnya satu line guys. Oke, dia ke situ, terus kemana? Siap, 9. Ini bisa kita tarik asalkan double 12 terus landmarknya aktif. Coba deh. 12. Ya, dapatnya juga 10. Gagal berarti ya. Oke, dia kemana? Oh, ke pesawat. Siap. Oke, ke situ. Dibangun landmark area gua ya. Mantap. Jalan lagi. Ayo dah, cepet dah jalannya dah. Oke, 10. Oh, dia bisa nge-line, gawat. Kita harus hati-hati. Kita double 2 dulu deh. Oke, dapatnya 3. Mantap. Landmarknya aktif, GM. Siap, landmarknya aktif. Taruh di sini deh. Oke, kemana dia nih, guys? Double dong, 12. Loncat sini, ayo. Ayo, loncat. Loncat. 12. Oke, dapatnya 6. Oke. Kita coba 10 karena dia nggak bawa defense. Astaga, kenapa 12? Giliran dibutuhin suka ini helm ini, gua bingung. Double 2 deh. Nah, untung double 2-nya aktif loh. Pindah ke sini. Kita bangun yang ini deh berarti ya. Iya. Yang inilah, nggak apa-apa. Dan di sini deh. Oke, semoga kurungnya aktif. Kita lihat. Kurungnya nggak aktif lagi 2 kali. Siap, karena 60% jadi aktifnya juga gitu guys. Nggak setiap saat kalian ke Olympic terus narik bakal aktif. Jadi kayak si ini ya. Siapa? Nggak kayak si Cupid. Kalau Cupid itu 100% kurungnya guys. Ini
nge-landmark, tapi dia bawa ini. Semoga aja nggak aktif deh. Semoga black hole-nya nggak aktif ya. Kalau aktif gawat. Nah, kita menang guys. Aduh, keliling dunia. Bisa-bisanya keliling dunia. Untung itu nggak punya marble dia. Oke, dia ngambil 6. Loncat. Tapi dia nggak punya marble. Hoki gua. Bisa kalah kita guys kalau dia punya marble. Oke, dia ke situ. Loncat kayaknya. Nah, 12. Oke, nggak bebas ya. Kita ambil 12. Aktif miss. 12-nya plus GM. Tolong ini mah GM, tolong. Nah, minta tolong kita dikasih guys. 12 lagi GM. Ini juga minta tolong GM ya. Siap, kita menang guys. Kita nggak usah, kita cari aman aja, taruh di sini. Dan 4 deh. Oke, mantap. Sekalian ditarik ya. Pilih ini. Ayo dong, menang dong. Kayaknya gini aja gameplay kali ini dari gue. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video-video gue yang selanjutnya, guys. Oke? See you!